Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebutan kula takzimi pengasuh pondok pesantren sebedekadintoh. Sebutan kula hormati juga para asatidz wal asatidzah dan adik santri. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka, yaitu dalam rangka apa nikah seminar jurnalistik menciptakan generasi kreatif, inspiratif dan inovatif dalam sebuah karya tulis. Salawatullah wa salamuhu daimaini mutalazimaini dekka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Para asatid, para santri, utamanya panitia, alhamdulillah saya bisa sampai ke tempat ini walaupun melalui perjuangan jalan dan berliku-liku dari lawak depak deka tempat kat itu dengan keadaan selamat. Rasa capek saya terobati ketika melihat lealek santri tersenyum senika. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Semoga santri setuju sikak dintoh tetia penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kalau tidak bisa berdakwah lewat lisan, mungkin kita bisa berdakwah lewat tulisan. Sekak dintoh mun pas apidatu ka piring 200 nikah remi panggung, ken mun melalui adbedesi melalui tulisan, insyaallah semuanya akan terlaksana dengan baik. Amin Allahumma amin. Saporanah para ustaz dan guru kun diberi kesempatan nikah dintoh, mungkin ikak dintoh banyak yang lebih hebat dari saya. Kayak kun puran dari Sumenep katon jauh katon hebat, padahal punten kula yakin di sini ada yang lebih hebat juga. Segak dinto iki nyambung pun. Loading. Masih semangat? Ungguan. Gula mohon ngucak semangat pagi, impian menjawab dengan semangat pagi. Tadi semangat pagi, semangat pagi. Oke, terima kasih. Artinya walaupun ampon siang, tapi semangat tetap semangat pagi. Tegak pun malam je resen pun semangat pagi, ini kan luar biasa. Kian tegak aku lagu menjek senggan si jaga usah siram. Jadi mana pada santri si senggan si jaga aku lagu ini semangat pagi usah siram gini gajet. Bisa ki? Bisa. Oke, sip. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, nama juga sudah. Kemudian kita langsung ke materi, tangki ke materi saja. Ada yang suka menulis? Boh, mohon pun suka menulis. Kapi belum pele. Mana lah setara cara ni, kapa? Mohon si tidak, ajar kasih mare. Nika Anto nika, sinyal tidak bersahabat, notebook juga tidak bersahabat nika Abid. Ki anu ki tempat baru ki biasa. Nyetrum. Udah sejolo-jolan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon menunggu nika set pekerjaan.
tidak menyenangkan. Ken Gule selalu membalikkan fakta bahwa menunggu nikah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Munpah menunggu nikah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Apa boleh pian alakoh? Cek dengan nengpah tidak menyenangkan. Apa agenda rumah sini kah? Jadi beberapa tulisan saya memang saya balikkan fakta yang ada di masyarakat termasuk yang ini sini kah. Oke, lanjut. Cara mudah menulis sebuah artikel, niatan gampang. Menulis artikel itu apalagi sampai di muat di koran itu tidak mudah. Menderi auranya ampian nikah, coran pun fasih dan bisa semua untuk menulis artikel di koran, apalagi di koran. Cuman kadang-kadang kita tidak memahami seperti apa caranya mengirim. Artinya kalau naskah saya yakin ada di antara adik-adik siswa OSIS juga itu sudah yang suka menulis, namun kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya untuk karya itu dimuat di koran. Lanjut. Oke. Lanjut biodata saja sudah tadi ya. Lanjut. Terus lagi. Terus. Tadi untuk biodata sudah, lanjut saja. Ini yang dimuat di koran beberapa. Kalau kemarin saya masih semangat nulis itu, kadang-kadang satu minggu itu masuk koran bisa sampai 3 kali, 2 kali itu dalam satu minggu. Artinya memang kita harus menulis setiap hari kalau ingin jadi penulis. Jadi ketika kita menulis setiap hari, maka kita akan terlatih dan terbiasa untuk menulis. Apapun karya kita, seperti apapun kualitasnya, itu tidak terlalu dijadikan beban pikiran. Yang penting menulis. Karena menulis itu sama halnya dengan kita melatih naik sepeda ontel, naik sepeda pancal gak sah. Saya dari kecil sampai sekarang gak pernah melihat orang membaca pedoman naik sepeda ontel. King orang sepuh uning kepi. Tak teman baca buku pedoman naik sepeda ontel dan sepuh gak sah. Apa artinya menulis itu sama dengan itu. Yang penting ada latihan setiap hari, itu kualitas tulisan kita akan semakin baik. Jadi yang utama adalah latihan. Latihan menulis setiap hari. Belajar naik sepeda ontel itu setiap hari. Akhirnya dia bisa, walaupun tidak usah membaca pedoman atau buku tentang bagaimana caranya naik sepeda ontel. Oke, lanjut. Selain nulis di koran, saya juga di dan belajar. Saudara, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kebosanan siswa yang terus belajar online dari rumah di tengah pandemi COVID-19, seperti yang dilakukan seorang guru di Sumenep, Jawa Timur, yang mengajak para muridnya sesekali belajar di alam terbuka. Berikut video kiriman citizen jurnalis Suhairi dari Sumenep, Jawa Timur. Jadi ini berita saya selain nulis artikel di koran, juga nulis berita di televisi. Ini yang ditayangkan di SCTV beberapa bulan kemarin tentang siswa yang belajar di alam terbuka ketika corona. Gading, Sumenep, Jawa Timur ini untuk belajar di alam terbuka sambil membawa. Tak mau berjalan, Tat. Jadi ini adalah kalau kita bisa menulis artikel, insya Allah kita bisa menulis apa saja terkait dengan tulisan. Entah itu opini, entah itu resensi buku, entah itu cerpen, bahkan kita bisa menulis berita juga di televisi. Karena sekarang adalah zaman IT dan peluangnya sangat besar untuk dimuat di berbagai media yang ada di tanah air ini. Oke, lanjutan, tak bisa tak. Lanjut. Apakah artikel itu berdesioning artikel lagi? Ada yang tahu artikel apa? Kenapa?
Ada yang tahu artikel? Ada tapi malu. Jangan malu-malu, kucing. Artikel adalah, ini menurut Aib Kusnawan, artikel adalah tulisan yang berisi fakta, masalah yang ada di tengah masyarakat. Ulasan atau kritik terhadapnya disertai gagasan atau pendirian subjektif yang disertai argumentasi. Jadi yang dikatakan artikel itu adalah tulisan yang berkaitan dengan fakta. Tadi yang saya sajikan tadi berita itu adalah fakta. Fakta di lapangan tentang siswa belajar di alam terbuka karena COVID-19, karena corona. Jadi kalau kemarin ada jaga jarak, kemudian sekolah tidak boleh masuk sebagian. Tadi berita itu tayangannya adalah belajar di alam terbuka. Ini beda dengan yang biasa, oleh karena itu ini layak ditayangkan di televisi. Jadi ada juga berita saya yang tayang di Indosiar terkait dengan siswa belajar karena COVID-19, belajar dia membantu neneknya yang membuat kasur. Jadi ada ukurannya kan, mengukur berapa senti. Nah, kaitannya dengan matematika. Jadi saya liput, saya masukkan ke Indosiar, saya kirim ke Indosiar. Kalau yang tadi di SCTV. Lanjut, oke. Jadi intinya adalah tulisan yang berupa fakta. Oke. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel itu merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Adapun tujuan secara umum dari pembuatan artikel ialah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, kemudian meyakinkan serta menghibur pembaca. Di sini ada kata mendidik. Nah, jadi kita bisa dari tulisan ini kita menyajikan sebuah pendidikan. Padahal siswa misalnya, siswa sudah bisa menulis artikel di muat di koran. Nah, tulisan kita itu bisa mengandung unsur pendidikan. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang membaca. Bagi orang yang membaca. Kelebihannya misalnya kita menulis di koran. Di koran itu Pak Camat, Pak Bupati itu setiap hari langganan koran, baca koran. Jadi ketika ada siswa nulis di sini, siswa sini nulis, santri sini nulis di koran, tulisan kita dibaca oleh Pak Camat. Kalau tanpa tulisan kita tidak mungkin seperti itu. Pak Acah habis ke Pak Camat, tak langkong Pak Camat, impian cek kamaan sekejap, gula pidato sekejap, santapi Pak Camat kan. Tapi kalau tulisan tidak, dengan sendirinya Pak Camat membaca, oh santri kokop, santri kama, santri Al-Mursidiyah, dibaca oleh Pak Camat. Pak Kalebun pun perak juga melihat siswa sini, santri sini itu bisa tampil di koran. Tetapi kalau tatap muka langsung kita tidak mungkin, karena kita bukan kiai, kemudian kita bukan ustadz, tapi hanya siswa misalnya atau pengurus OSIS. Nah, peluangnya itu bagaimana kita berdakwah melalui tulisan itu adalah dengan menulis artikel seperti ini. Oke, lanjut. Yang perlu diperhatikan dalam menulis artikel, yang pertama, hendaknya persoalan yang ditulis itu berkaitan dengan masalah aktual, masalah yang lagi hangat terjadi di masyarakat. Apa contohnya? Kalau yang sering dibicarakan masyarakat sekarang itu apa contohnya? Corona, kenapa boleh? Secongkian kantor apa nyaman? Vaksin lagi. Beri saya vaksin kantor. Vaksin corona itu adalah masalah aktual. Ketika ditulis oleh siswa, itu lebih gampang diterima oleh koran. Misalnya empian pah nulis, kalau kemarin waktu masih maraknya corona itu, napa kebiasaan kantor seibetnya santri? Napa? Burdagi. Nah, Pak Noles dan burdah adalah salah satu obat spiritual corona. Wah, itu bagus itu. Apa maksudnya?
supaya orang di luar itu tidak meyakini 100% bahwa hanya obat yang menyembuhkan. Karena gini kan, benar kan? Iya, kalau mun iman kita jelma mungkin kita tidak ke sana. Waktu obat, selain obat tidak bisa karena tidak masuk akal. Kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala kan. Detik sumenep sama, setiap malam maca burdah sama. Kalau itu ditulis itu lebih gampang diterima. Kenapa? Itu adalah pemikiran yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Nah, boleh orang yang tidak terlalu meyakini adanya agama. Itu namanya unsur pendidikan. Kita mendidik masyarakat dari tulisan. Jadi itu pentingnya kelebihan santri di sini, kelebihan santri. Bagaimana santri mengulas dari hal-hal secara spiritual. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak bersifat menghasut, mengadu domba. Kalau memfitnah kita memang tidak boleh. Nah, itu tidak boleh juga dalam hal tulisan. Karena nanti tulisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban sama dengan apa yang kita kerjakan. Yang lanjut. Yang ketiga, isi tulisan sebaiknya lebih berupa solusi terhadap permasalahan. Nah, itu tadi adalah merupakan solusi. Membaca burdah itu merupakan salah satu solusi ketika ada COVID-19. Solusi itu, solusi yang ditawarkan oleh para santri. Kenyataannya masyarakat di Madura memang rata-rata percaya terhadap itu, terhadap burdah itu, sehingga setiap malam walaupun di rumah saya itu sama seperti itu. Budi saya culun, budi saya leng-leng, angkui mobil, rombongan, setiap malam. Nah, apakah masyarakat kota juga percaya terhadap itu? Nah, kita yakinkan melalui tulisan. Yakinkan kepada mereka bahwa burdah ini salah satu solusi terhadap penyakit COVID-19. Jadi itu kita, keunggulan kita, kelebihan kita sebagai santri. Jadi kita punya keistimewaan, punya kelebihan. Kadang-kadang kita tidak mengetahui apa kelebihan kita. Jadi kasihan masyarakat perkotaan yang tidak percaya terhadap ini. Kita kasih tahu kepada mereka melalui artikel, melalui tulisan. Oke, ngereng, lanjut. Selanjutnya, artikel ditulis dengan mempergunakan bahasa ilmiah populer. Bahasa ilmiah populer maksudnya bahasa yang gampang dicerna, bahasa yang mudah dipahami. Bukan bahasa yang sulit sehingga orang sulit juga memahami. Jadi menggunakan bahasa ilmiah populer, bahasa yang gampang dipahami oleh pembaca. Oke? Artinya tulisan yang baik bukan tulisan yang sulit dipahami, tetapi tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Faham? Masih semangat? Semangat lagi. Semangat lagi. Oke, mohon semangat pagi, dengan bahasanya harus semangat pagi, mohon semangat pagi. Semangat pagi, kita semangat gini kah? Ya, semangat pagi. Sip, matur sekalangkong, lanjut. Tujuan penulisan artikel yang pertama, lanjut Lek. Yang lanjut. Yang pertama itu adalah tujuan kreatif. Orang kadang-kadang memang kreatif menulis. Jadi kalau tidak menulis dia tidak enak. Itu tujuan yang pertama. Lanjut. Tujuan kreatif lagi. Yang kedua, tujuan ekspresif. Yang kedua, tujuan eksistensi. Karena memang orang yang sudah terbiasa menulis, kemudian dia menjaga eksistensinya dalam kepenulisan. Itu tujuannya. Banyak sekali tujuannya. Yang ketiga itu tujuan pemecahan masalah. Contoh yang tadi, memecahkan masalah. Lanjut. Yang keempat itu adalah tujuan penugasan. Ini biasanya misalnya kelas 3 MA diberi tugas untuk sebelum lulus harus nyetor makalah misalnya. Ada sebagian sekolah yang seperti itu. Ada sebagian madrasah yang mewajibkan siswanya kelas 3 untuk nyetor makalah. Nah, itu namanya fungsinya adalah untuk penugasan. Termasuk
tugas dari dosen ke mahasiswa. Fungsi seperti ini. Oke, lanjut. Kelima, fungsi entertainment. Menghibur. Menghibur membaca. Karena tidak semua tulisan itu harus serius. Ada tulisan yang menghibur juga. Jadi kalau saya lihat santri itu ada suka baca cerpen, baca novel, itu karena dia terhibur dengan membaca itu. Jadi sesuai dengan fungsi atau tujuan penulisan artikel yang kelima itu adalah entertainment, menghibur pembaca. Oke, terus. Yang keenam adalah informasi, tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa salah satu solusi untuk menghadapi COVID-19 adalah dengan membaca burdah. Itu adalah salah satu tujuan dari penulisan artikel, yaitu menginformasikan kepada masyarakat, kepada pembaca tentang hal itu atau tentang suatu hal. Yang ketujuh adalah persuasi. Persuasi, ada yang tahu persuasi artinya? Persuasi, Oning? Persuasi itu membujuk orang. Dari tulisan itu kita membujuk orang agar ikut terhadap apa yang kita tulis. Contoh yang paling gampang adalah iklan. Iklan di televisi itu sifatnya persuasif, membujuk. Asampu, napa clear sekalian, sebulan tak usah telah mulai misalnya. Langsung pian melek clear setia. Arapa, mun melek clear asampu sekalian, sebulan tak usah sampu boleh. Membujuk namanya. Kita itu sering terbujuk dengan iklan. Ale gula kadang nengku TV, awalah serimi, mari kini kau lagi apa? Tentang ceknya masih TV, ya tak apa, ada resan. Itu namanya kita terbujuk. Jadi tulisan sama seperti itu, sifatnya atau tujuannya persuasif, membujuk membaca agar mau atau melakukan terhadap apa yang kita tulis, sehingga orang itu mau ikut, sama dengan iklan tadi. Iklan itu memang harus persuasif iklan, walaupun kadang-kadang tidak ada suaranya, itu memang harus membujuk orang lain agar bisa membeli produknya. Apalagi iklan rokok kasah, kalau sabun, sampo itu ada orang yang mandi. Yang iklan rokok, dan mungkin tidak memperhatikan, tidak pernah ada gambarnya orang merokok. Saya tidak pernah melihat itu, tapi orang tahu dan akan terbujuk dengan hanya gambar. Napa kadang ngacak loncak mil kasah, cak loncak ngebur senikah. Ada gambar dengan rokok, coba perhatikan, sama sekali. Tidak ada, dan tayangannya di atas pukul 9 malam, mau siang tidak ada. Impian kalian perhatikan, coba perhatikan. Siang hari tidak ada iklan rokok, malam nikah biasanya setelah pukul 9. Dan itu pun bukan gambarnya orang merokok, tetapi orang harus terbujuk untuk membeli rokok dengan iklan itu. Sama dengan tujuan tadi itu adalah tujuan artikel, bagaimana membujuk membaca agar mau terhadap apa yang kita tulis dalam tulisan itu. Berat benih sekut pidato gula nikah cut pelan tak biasa kan berat senikah munsi biasa pidato berat pelan biasa pidato gula pelan cut tak biasa tapi berat pada berat ya. Okay. Ya terima deh pak pada gaya bebe yang ke selanjutnya kaidah kebahasaan artikel seperti apa kaidahnya seperti yang kita akan kita tulis. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata denotatif. Kata denotatif ini adalah kata yang sesuai dengan makna sesungguhnya. Itu namanya kata denotatif. Kalau artikel, misalnya saya membeli bunga di pasar. Bunga itu kibunga. Apa kebalikannya, Pak? Kebalikannya itu adalah makna konotatif. Makna konotatif itu bukan makna sebenarnya. Misalnya, bunga itu menangis di pojok halaman. Bunga itu menangis di pojok halaman. Kira-kira saya rasa maksud bunga. Areng bini,
tak kira bah beda bunga, bunga mawar, bah nangis, tin halaman, itu impian seneka. Apa maksudnya? Itu adalah makna konotatif. Dalam artikel tidak boleh menggunakan makna konotatif atau kata konotatif, tetapi menggunakan makna yang denotatif, makna yang sesuai dengan kamus. Kalau bunga, ya bunga. Kalau yang konotatif itu tadi lebih ke sastra, ke cerpen. Kalau cerpen biasa harus ada makna konotatif, makna majas. Contohnya kalau sastra itu puisi misalnya, awan itu menangis hingga larut malam misalnya. Awan itu menangis hingga larut malam. Nah itu makna konotatif, bukan makna sebenarnya. Tak ada undum nangis. Artikel seperti ini itu harus dibedakan, tidak boleh menggunakan makna konotatif, tapi menggunakan makna denotatif, makna yang sebenarnya, yang sesuai dengan kamus. Lanjut, yang kedua. Yang kedua itu apa? Menggunakan kata-kata teknis. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita ingin memahami, ingin menulis tentang COVID-19, tentang corona, kita harus tahu apa saja istilah yang ada dalam corona, COVID-19. Kemudian vaksin, vaksin Sinovac misalnya. Itu harus tahu kita. Dan tidak boleh, kita harus konsisten. Karena ada COVID-19, ada corona. Kalau kita menulis itu menggunakan COVID-19, sampai selesai harus menggunakan COVID-19. Walaupun corona itu sama. Kalau menggunakan corona dari depan harus corona. Sama dengan menulis cerpen. Menulis cerpen itu kalau menggunakan aku dari awal, jangan ganti ke saya. Harus konsisten, aku semua. Kalau saya dari awal, saya semua. Kalau dia, dia semua. Tidak boleh ganti-ganti. Kadang dia, kadang ia. Itu benar tapi tidak tepat. Kalau dia, dia semua. Padahal sama artinya, dia, ia, sama. Tapi kalau dia dari awal sampai selesai harus konsisten menggunakan dia. Itu namanya konsistensi. Yang ketiga adalah apa gini kan? Banyak menggunakan konjungsi, kata sambung. Oleh karena itu, terus kenapa boleh? Oleh karena itu, contohnya ada konjungsi karena sebab. Misalnya di Madura, corona tidak ada karena orang Madura itu suka membaca burdah misalnya. Jadi ada konjungsi yang digunakan, ada sebab akibat dalam tulisan kita. Mengapa ada ini? Ada sebabnya, ada alasannya yang kita berikan kepada pembaca. Kalau tidak ada alasan, pembaca itu akan merasa bacaan ini akan kurang valid karena alasan dari kita tidak disampaikan dalam tulisan itu. Hanya menulis misalnya tidak ada alasannya, pembaca butuh alasan. Mengapa kok di Madura tidak ada corona? Ya karena sering baca burdah setiap malam. Teka si tak macah, milo ke, iya sendiri apa? Milo beres, milo sehat. Lanjut ke yang keempat. Yang keempat itu menggunakan fungsi yang menyatakan hubungan. Sebelum itu, kemudian, pada akhirnya corona di Madura itu tidak terlalu mewabah karena masyarakat membaca burdah setiap malam. Oke. Jadi itu di antara ada 8 ini ya, masih ada 4. Masih semangat? Belakang masih semangat? Belakang kiri semangat? Semangat lagi. Semangat lagi belakang. Lalek Budi semangat. Semangat lagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi penulis yang luar biasa. Karena kita akan berdakwah lewat tulisan. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 untuk kaidah kebahasaan, menggunakan perbandingan, bisa membandingkan peristiwa ini dengan yang di luar. Kita kok bisa tahu kalau kita membandingkan dengan yang di luar? Mungkin kita baca koran,
seperti apa corona di Madura, di Jawa, di Surabaya misalnya, bandingkan dengan yang ada di Madura. Loh kok lebih banyak yang Jawa yang meninggal, mengapa? Kan banyak data kan di televisi, di koran itu, kita bisa bandingkan. Ya mungkin salah satunya karena kita membiasakan membaca burdah itu. Bisa hipotesis namanya, dugaan kita seperti itu. Lanjut. Ke-6. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti memprihatinkan, yang menggunakan kata kerja. Kata kerja kan aneh kan, biasa dalam penulisan artikel harus ada kata kerja, ada subjek, ada predikat. Predikat ini rata-rata kata kerja yang digunakan, walaupun tidak semua predikat itu adalah kata kerja. Bisa kata sifat. Bisa kata sifat. Lanjut ke-7. Banyak menggunakan kata penunjukan seperti menurut pendapat. Nah, supaya gampang menulis kita, supaya cepat banyak, kita mengutip beberapa kalimat di buku. Menurut pendapat ini, corona adalah, nanti cepat banyak tulisan kita. Jadi di awal tadi kan saya mengutip pernyataan Epi Kusnawan. Ya bisa banyak karena kita tidak usah mikir, tinggal ngambil di koran atau ngambil di buku untuk bahan tulisan kita. Menurut Aib Kusnawan, artikel adalah tulisan yang dimuat di koran. Sudah, kita tidak usah mikir, tinggal ngambil di koran itu. Yang penting disampaikan itu menurut siapa. Itu menurut siapa. Biasanya di awal-awal tulisan seperti itu biasanya. Saya rata-rata seperti itu. Kemarin saya ikut lomba tulis, judulnya generasi muda milenial dalam konteks semangat nasionalisme Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 11 halaman. Muntah-muntah anu katon cekbunya 11. Padahal saya mengutip dari 11 dari 10 buku. Mun pape karena gula kan pingal to atau gula. Karena ada kutipannya aman menurut ini, tambahi satu paragraf. Di mana boleh lah macet. Menurut ini ngalak buku tong nasenega. 11 halaman. Nah. Hadiahnya luar biasa nih ke lomba nih kah. 10 juta juara 1, juara 2 8, juara 3 6. Pas ki diambil 10 juara favorit, masing-masing 10 juta. Katon jadi semak Mekah katon. Udah berat kan tuh kan? Ada lagi itu masih tanggal 22 Oktober terakhir masih. Lomba santri juga tentang santri. Santri dan tantangan santri di era milenial, di era digital. Tanggal dulu koreka terakhir ki. Sama, hadiahnya juga sama seperti itu. Ya, beri secolok-colok biasanya menyerap rebu ke barat, rebu ke timur nih kah. Timur kak segi. Lanjut. Ampun aja elau kan tuh gede oneng. Yang terakhir kata-kata persuasif. Ada kata-kata yang bisa membujuk terhadap pembaca seperti yang tadi itu. Harus membujuk pembaca agar percaya, agar mau mengikuti apa yang kita tulis. Ya lanjut. Nah, ciri-cirinya sekarang. Sebelum lanjut ada pertanyaan satu saja. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Mohon beri pertanyaan ngereng sebelum melanjutkan ke ciri-ciri teks narasi. Ngereng satu saja Pak moderator. Dipersilahkan sejauh materi yang telah tersampaikan kepada kalian semua. Mungkin ada sebagian yang kurang difahami. Dipersilahkan telah kami sediakan kursi biru. Silahkan beri. Oh mencium. Dipersilahkan kalau memang ada yang mau bertanya. Kami beri hadiah teh pucuk. Beri teh pucuk. Pertanyaanku. Makin. Silakan. Bagian cewek terlebih dahulu. Mohon maaf. Langsung dijawab.
Oh, oke. Oh, sini Bu. Ibu punya pertanyaan. Ya, dipersilakan. Dengan syarat memperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa, delegasi dari mana, meletakkan kontak person, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda, delegasi dari kelas 9 SMPI. Jadi saya mau bertanya, kan di setiap buletin yang diterbitkan dari berbagai pondok pesantren, biasanya terdapat opini atau bisa disebut karya ilmiah. Permasalahannya adalah banyak orang yang kesulitan tentang cara membuat karya ilmiah ini. Dan banyak juga santri di sini yang masih belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan karya ilmiah. Sudah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan produk lokal walaupun memang handal. Ini pemateri, yaitu penanya ini, bagaimana cara membuat karya ilmiah? Jujur saja, karena kalau saya kasih apa ya, intinya gini, sekarang itu di SMPI itu ada buku buletin yang diberi pena iBooks. Jadi mungkin para aktornya itu tidak dapat memahami secara jelas dan akurat apa itu karya ilmiah, walaupun tadi sudah dibahas tuntas oleh Bapak pemateri. Dipersilahkan. Artikel, ada yang masih ingat tadi artikel itu apa? Apa, saya ingat apa, tereh. Nah, itu sudah ada yang bisa. Jadi artikel itu adalah karangan yang berupa fakta, kemudian bisa dihubungkan dengan kondisi yang aktual. Oke. Bagaimana cara membuat artikel? Nanti saya lanjutkan. Ini yang pertama. Ciri-ciri teks narasi ya, karena artikel kita ke teks narasinya. Isi karangannya itu, kalau ingin membuat artikel itu adalah bisa tentang suatu cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Jadi itu kalau ingin buat artikel, banyak caranya, bukan hanya teks narasi. Ada persuasif juga, ada teks narasi juga. Kita gunakan cara yang menggunakan teks narasi. Yang pertama itu adalah dengan cara bercerita atau berkisah atau ada peristiwa tertentu. Peristiwa apa, Pak? Hubungkan dengan yang tadi. Peristiwa yang sedang aktual. Apa yang aktual? Ada corona, ada vaksin. Ada vaksin. Misalnya, nanti ada contohnya di sini, di belakang. Langsung. Yang kedua itu dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Ada nanti berbentuk paragraf-paragraf. Isinya bentuknya bercerita. Ini yang paling mudah. Bercerita pengalaman kita. Lanjut. Kalau membuat paragraf, misalnya satu halaman, jangan satu paragraf, langsung geluh. Satu halaman misalnya ada 3 paragraf, ada 4 paragraf. Jangan sampai jadi satu paragraf. Membuat kalimat saja, jangan terlalu panjang. Ada yang masih ingat apa itu kalimat?
Napa? Kalimat itu yang paling gampang seperti ini, susunan kata-kata yang ada subjek dan predikatnya diakhiri huruf, diawali huruf besar, diakhiri tanda titik, tanda tanya atau tanda seru, itu kalimat. Dalam satu paragraf kita bisa membuat sampai 4 atau 5 kalimat. Jangan terlalu panjang kalimatnya, karena kalimat itu adalah di akhir itu adalah waqaf. Muntada waqafah orang macah, waqafah juga jauh enggak sah, tekar pingsan kan tak boleh nyabah. Si nyabah harus kan titik. Jadi perhatikan harus kalimatnya jangan terlalu panjang. Yang penting subjek predikat atau objek. Lanjut, yang ketiga, menyampaikan kronologi atau urutan cerita yang jelas. Ada kronologi, kronologi nikah, cerita yang dimulai dari awal sampai akhir. Dalam artikel yang berbentuk naratif sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi tulisannya berbentuk kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat peristiwa maupun konflik. Ada peristiwa, ada konflik. Kalau dalam cerpen ada konflik, dalam narasi sama. Ada konflik juga yang disampaikan kepada pembaca. Terus yang kelima, yang kelima yaitu memiliki unsur membentuk teks seperti tema, ada latar, ada setting, ada karakter juga. Itu dalam sebuah karya. Jadi ada settingnya, di mana tempatnya? Oh, tadi di Madura. Di mana tempat orang membaca Burdah Setiap Malam? Oh, di Kokop. Jadi harus jelas tempatnya. Settingnya, setting tempatnya harus jelas. Lanjut. Nah, nikah contohnya, contoh saya baca ya, tak bisa jelas kebetulan. Tanggal 12 Oktober 2021 aku ikut seminar di sekolah ini, adalah kesempatan emas yang tidak boleh aku lewati. Ada Muntan bisa Muntan. Dina yang juga teman sekelas juga ikut seminar tersebut. Jika aku bercita-cita ingin jadi penulis, Dina hanya ikut-ikutan. Sejak seminggu yang lalu, Dina mengajakku mengikuti seminar ini. Ketika aku tanya apa alasan Dina berinisiatif ikut seminar, ia hanya menggelengkan kepala. Tetapi tidak apa-apa, aku ikut saja tawaran Dina tersebut. Apalagi materi yang ingin dibahas memang sangat aku sukai. Ini contoh artikel. Tetapi bedakan dengan cerpen. Kalau ini harus kisah nyata. Kalau cerpen itu namanya fiksi, bukan kisah nyata. Artikel harus kisah nyata, didukung oleh pendapat orang. Pendapat di mana, Pak? Ngambil di buku tadi ini kah? Jadi ini kah, saya satu halaman nikah, mun pas ngambil dua pendapat dari buku, jadi dua halaman. Satu halamannya terusah mikir, paling ikut disabek kan mas ini kah? Jadi ini contoh dari artikel. Ini yang menurut urutan waktu kronologis. Tetapi bedakan dengan cerpen. Kalau cerpen itu adalah fiksi, kisah yang tidak nyata. Kalau ini harus nyata. Lanjut. Oke, ada yang di sini ada dua cerpen yang berbeda. Kita kalau kesulitan menulis artikel, boleh diawali dengan hadis, boleh diawali dengan pantun. Saya beda tulisan gula sekat biki khusus jad diawali dengan pantun. Lebih sekat orang. Tulisan saya, artikel saya sekat biki nikah, semuanya saya sengaja diawali dengan pantun, termasuk ini. Dua cermin yang berbeda. Surat luka di tebing arang, bolak-balik di kaki kiri. Buat apa ngomongin orang? Terus lebih baik perbaiki diri. Nah. Jadi semua diawali diawali pantun. Yang sekitar 50 artikel saya itu, termasuk yang kemarin dimuat di koran itu, pantun pertama. Pantun pertama. Boleh hadis juga boleh.
karena kita ingin mendidik masyarakat. Boleh. Jadi dua cermin yang berbeda ini saya ambil dari pendapatnya Kiai Haji Mustofa Bisri Rembang. Saya pun ke Mustofa Bisri, orang ria kotuh andi dua kaca, setong kaca keangkui ngabes kabagus na orang, setong kaca keangkui ngabes kajuba na abe. Saya tulis dalam hal ini langsung dua cermin ini kan. Saya pun dua bunyi ke Mustofa Bisri, orang kotuh andi dua kaca, kaca si pertama keangkui ngabes kabagus na orang. Kaca si nomor dua setengah keangkui ngabes kacuba nabe siapa tahu balik cok mana patah balik kiri tu keangkui ngabes kacuba na orang pakai kiri tu gini kah abek bagus terus siapa tahu balik cok okay? Ini fungsinya artikel itu mendidik disampaikan kepada masyarakat. Tapi aku tak pernah mikir karena ikhbarlah saya sampaikan di sini itu adalah pendapatnya Kiai Haji Mustofa Bisri. Enggak beda, tak mikir, jadi yang pendapat orang enggak beda. Hanya menyampaikan ke masyarakat, ke pembaca. Oke, lanjut. Dua cermin yang berbeda. Ini kah? Ini kah saya sampaikan. Kiai Haji Mustofa Bisri pernah mengerti perkataan itu. Saya sampaikan dalam contoh itu. Lanjut. Yaitu ya caranya diantaranya bisa mengawali dengan pantun, bisa mengawali dengan pepatah, bisa mengawali dengan hadis dan sebagainya. Lanjut. Contoh paragraf naratif. Itu yang tadi semuanya. Nah, ini meningkatkan kepedulian membangun negeri. Ini saya menghadiri tentang ini kan tempat ya. Tempat settingnya di pesantren ini saya pernah menghadiri pengajian Tambun Ateh. Saya tulis dari kiai ini sampaikan saya tulis, saya kembangkan. Pengajian Tambun Ateh itu. Tambun Ateh di pondok pesantren Napah Elentang Seneka Kiai Haji Imam Mabardi. Saya tulis kutipan dari Kiai Haji Imam Mabardi itu, saya tulis, saya kembangkan, saya kirim ke koran. Jadi mun paham mikir merolo tak bisa. Jadi aja baru kadang saya tulis. Orang-orang bijak, orang-orang sepuh kadang kan sangat bijak kan. Mun mangkatah maca selawat, itu tulis langsung. Sebelum berangkat orang tua biasanya berpesan, baca selawat. Saya tulis seperti itu. Bukan dari hal-hal yang gawat benar siapa hebat, bukan. Saya berkumpul dengan ustadz, dengan guru, dengan orang-orang. Saya jadikan tulisan itu hal-hal kecil itu. Apa tujuannya? Agar apa yang disampaikan ustadz itu adalah tersampaikan kepada pembaca. Mun gula tibi mi tak oneng si tormatora hal yang baik. Tetapi dia benar ustadz, saya tulis menurut ini senika. Kita menyampaikan itu. Terus ya, banyak sekali yang saya tulis tentang hal-hal yang luar biasa bagi kita tetapi kelihatannya sepele. Di Jawa Tengah saya pernah baca Facebook, saya tulis juga di Facebook itu, di artikel saya baca Facebook, ada orang tua sekitar umur 70-an, 70 tahun jualan bawang, ketika tidak ada pembaca, orang tua itu mengaji Al-Quran, ngaji pun tidak semelia, ngaji terus. Kebetulan pas datang ke gula ada andik selip padi kasah, ketika tidak ada orang anu nikah, sepok orang apa orang nyelip, ngaji asal dia Quran yang selip kasah. Itu saya tulis, supaya menjadi inspirasi kepada orang, kepada pembaca. Kita mungkin pun tak mikir pun, tapi dengan baca tulisan itu luar biasa. Itu tulisan inspiratif. Oke, ampun, sekian. Oke. Kita lebih banyak di sharing pengalaman saja, Ki. Barangkali teman-teman OSIS atau pesantren punya pengalaman yang berbeda dengan saya, boleh disampaikan nanti. Oke, silakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bismillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak pemateri, Bapak Suhairi. Mohon sebelum saya analogikan ke global, saya itu ingin apa ya, menjawab atau apa yang telah kami rekam dari Bapak pemateri atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman iBooks, dan juga nanti perlu ada contoh
Ya, teman-teman iBooks itu nanti angkat contoh seperti halnya di Santri Putra atau di OSIS SMA itu juga ada buletin kejora. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu adalah sebuah karya yang di dalamnya itu berisi tentang kenyataan, fakta, realita sesuai dengan data. Itu adalah dari ilmiah. Kalau saya narasikan secara global dari apa yang telah disampaikan Bapak pemateri, cukup simpel saja. Kalau kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Karena kalian mau menulis tapi tidak membaca, apa yang mau kalian tulis? Sedangkan perlu kita itu mengambil pemikiran atau asumsi dari karya tulis lainnya. Selanjutnya, tapi kalau kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Kalian akan mengenal dunia itu dengan membaca, dan kalian akan dikenal dunia dengan menulis. Maka menulislah dan menulis.